saya rasa apa ni, saya haraplah pelajar akan dapat apa ni, memahami nilai-nilai yang saya tulis ataupun saya gambarkan ataupun saya naratifkan dalam novel ini, ya. Iaitu yang pertama, untuk kita menyedari kalau berlaku sesuatu yang tidak baik dalam masyarakat kita, ya, kita mesti menyedari dan mengetahui mengapa perkara itu berlaku, ya. Dan kita mesti mencari jalan bagaimana caranya supaya perkara demikian dapat diperbaiki ataupun dihindarkan, ya. Itu bagi saya penting, ya. Yang kedua, tentang bagaimana kita harus menghargai alam sekitar kita, ya. Harus menghargai cara kehidupan kita yang murni, ya. Tidak ada penindasan, tidak ada kata manipulasi yang menyebabkan kita menganiaya orang lain, ya. Kita menghormati orang lain sebagai manusia, ya. Menghormati kewujudan insan lain yang harus mempunyai dignity dan juga mempunyai kehormatan, ya. Dan sekarang ini penting, ya, untuk kita memahami manusia lain, budaya lain, ya, kehidupan orang lain, dan juga bagaimana kita boleh membentuk sebuah negara yang makmur dan juga negara yang civilized, negara yang madani, tanpa kekejaman ataupun tirani ataupun memangsakan orang lain, ya. Yang penting ialah bagaimana kita dapat membentuk satu masyarakat yang harmoni, ya, yang boleh maju dalam sebuah negara yang makmur, ya. Kerana Ogong Sotoh ni sumber alamnya kaya, ya. Tetapi kalau disalah urus, disalah takbir, maka ia menjadi negara yang mundur, ya, kerana salah takbir urus itu, ya. Padahal kita boleh menjadi negara yang maju kalau kita dapat mengembalikan sumber asli kita, sumber yang kita ada, disertai dengan kepimpinan dan juga strategi untuk masa depan negara yang lebih baik.